Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Boss Bis, ketemu lagi sama Oting di YouTube channel Tong Boss, channel yang siap menolong masalah Boss Bis semua. Nah, kali ini Oting bakal ngasih tahu sama Boss Bis di rumah kenapa tidak bisa kirim pesan di TikTok. Oke, yang pertama di sini kita bisa buka aplikasi TikTok kita. Lalu klik kotak masuk. Lalu angka selanjutnya kita klik yang pesan ini di bawah ya. Nah, kalau misal ada keterangan kayak gini yang kayak nggak bisa dikirim pesannya itu karena memang si orang itu tidak memfollow kita, jadi kita tidak bisa mengirim pesan. Namun ada beberapa kayak kita cuma kekirim doang. Nih, Anda dapat mengirim 3 pesan sampai pengguna ini menerima permintaan Anda. Ini kayak ini terus aja kita kirim aja pesan biar dia nge-follow kita. Nanti ada permintaan gitu. Cuman memang ada beberapa brand atau akun TikTok memang dia tidak mengizinkan juga, tapi ada juga yang memang harus saling follow men-follow baru bisa mengirim pesan. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah saling follow itu kita bisa seperti ini saling mengirim pesan. Jadi seperti itu. Mungkin video cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Mohon maaf lisan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.